pulang kampung Rumbia ini. Kayak mana enggak, oi? Dari lulus SD sampai sekarang udah jadi rentenir ya. Nih, mending zaman dulu baru bisa mancing. Sekarang udah bisa bikin waterboat. Nah, bisa berenang kita. Nah, bisa berenang kita. Ini untuk enggak. Nah, gawang bener. Kalau kata orang Lampung ya, salah mencet tombol hijau ini. Salah mencet tombol hijau. Ya. Lampung. Ke Lampung. Lampung. Ya, besok. Ya, setelah ini saya mau melihat jalan-jalan yang ada di Lampung, ya. Hah? Kita datang ke Lampung karena banyaknya jalan rusak. Hah? Gimana? Ini melihat, kita melihat inflasi, melihat harga-harga, tetapi juga ingin melihat infrastruktur utamanya jalan. Karena ini menjadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki, ya. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak jalan bagus ada atensi Pak? Kapan, secepat-cepatnya dimulai yang rusak, yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh Kementerian PU. Utamanya yang jalannya rusak parah. Clear? Tiap hari Mbak lewat sini, kalau wayahnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, karena jemput anak sekolah di sini. Tiap hari pagi sore. Yang parah itu kan mau masuk gitu, persis bener kayak pecel diulek, lumpur semua. Jalannya kan parah banget, bergelombang kayak itu, aduh parah banget, hancur banget. Terus ada lagi di sini nih, kalau jalannya ini hancur kayak gini, orang jarang jalan masuk ke sini. Jadi proses perkembangan di sini agak kurang. Ini kan jalan ini kan lagi proses pembangunan, kayaknya wilayah sini kan lagi proses pembangunan. Jadi kalau jalannya seperti ini, gimana kita mau maju, gimana mau berkembang untuk wilayah sini? Jalannya parah bener Mbak. Soalnya saya tiap hari kesini jemput anak sekolah di sini. Jadi kalau wayahnya hujan jalannya kayak gini nggak bisa buru-buru. Jalannya parah bener, banyak bener kubang-kubangan kayak gini. Moga-moga aja mana jalan kita yang jelek Lampung bisa cepat diperbaikin supaya jalan kita bisa enak dilalui. Baru diperbaiki 3 hari. Dimana? Baru diperbaiki kapan? 3 hari ini berarti sebelum yalah segini. Lubangnya segini. Itu kan dekat sana itu. Oh, lubang ya. Ya, lubang rembang. Kenapa sih buat muatan berat atau gimana? Buat muatan berat. Ya. Enggak sih, udah lamanya, udah 20 tahun. Udah hampir 25 tahun. Dari siapa ya? Sahrodin ya. Sahrodin JP 2 kali. Terus Rido, terus sekarang ini warga aktivitas gimana mas? Ya mobil badan rusak lewat ya gitu aja, orang kecelakaan ya banyak. Oh, leleh belakang sedikit ya, selamat ya. Ya. Jelek pak, jelek jalannya pak, jelek ya Allah pak.
udah ketemu Pak Jokowi, udah seneng aku, Pak. Aku dari tadi nungguin Pak Jokowi sampai gak nyayur. Makasih ya, Pak. Ini tadi mau nyambut Pak Jokowi dateng, Kak, batunya habis, gak jadi. Pak, gimana Pak kesannya? Kesannya Pak, jalan di Lampung, Pak. Jalan setelah melewati jalan di Lampung jalan yang di Lampung, viral, Pak. Yang viral dan mungkin ya begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki ya jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di gubernur. Jalan kabupaten itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, yang akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan termasuk ini. Akan dimulai pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Bapak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Pak, sampai ke Brumbia berarti, Pak? Ini yang termasuk dari ruas jalan yang diperbaiki itu, Pak? Ini pokoknya yang rusak sampai ke Brumbia atau sampai kemana yang rusak parah. Udah, kita perbaiki. Pak, tadi mobilnya sempat nyangkut. Kok nyangkut ya, Pak? Tadi mobil, Pak? Sempat nyangkut ya, Pak, mobilnya? Sempat nyangkut mobilnya ya, Pak, tadi? Di Kota Baru, Pak? Di Kota Baru. Kota Baru. Perjalanan tadi, Pak? Nggak nyangkut, berenang. Pak,